Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Arsyad bin Muhammad Nazrul Syam dan saya berumur 15 tahun. Dan saya Ahmad Isfazul Akmal bin Abdul Awal juga berumur 15 tahun. Sajian ini dinamakan kerabu ulam Maggi dengan berinspirasikan masakan kerabu dan ulam-ulaman masyarakat Melayu. Untuk hidangan ini, saya menggunakan produk mie Maggi sebagai bahan utama. Mie Maggi dipilih kerana rasanya yang sudah disebati dengan rakyat Malaysia dan tidak memerlukan penambahan garam lagi. Kerana perisiannya sudah cukup lengkap, ini menjadikan penyediaan lebih mudah dan menjamin kelezatan yang konsisten. Hidangan ini adalah modifikasi daripada resipi kerabu tradisional. Dengan sentuhan mie Maggi, dari segi nutrisi, ia mengandungi serat dari sayuran segar, protein dari isi ayam dan karbohidrat dari mie Maggi. Penggunaan sayuran mentah juga mengekalkan khasiat asal sayuran, menjadikan hidangan ini lebih seimbang dan sehat. Konsep makanan ini adalah gabungan cita rasa Melayu fusion yang menggabungkan elemen masakan tradisional kerabu dengan mie segera Maggi. Konsep ini dipilih kerana ia memadukan keunikan rasa tempatan dengan kemudahan dan kecepatan penyediaan yang sesuai dengan tema Sajian Cita Rasa Malaysia. Saya memilih kaedah memasak yang mudah dan cepat dengan hanya merendam mie Maggi dan menggaulkan bersama bahan-bahan segar seperti sayuran dan isi ayam. Kaedah ini mengekalkan kesegaran bahan dan memastikan hidangan kekal rangup. Ini memberi kelainan pada hidangan menjadikan lebih ringan. Jadi inilah kerabu Maggi kami. Sajian yang menggabungkan cita rasa tradisional dengan sentuhan moden sesuai dengan sajian cita rasa Malaysia. Selamat mencuba.